Ratusan warga Sukabumi mendemo kantor Kejaksaan Negeri Cibadak, di mana masa tersebut mendemo atas putusan hakim karena memvonis bebas terkait aksi pembunuhan berencana. Inilah suasana saat keluarga Rengga, yaitu korban pembunuhan dengan cara dibakar oleh ketiga temannya akibat hutang piutang, mengamuk saat demo di kantor Kejaksaan Negeri Cibadak, di mana salah satu dari keluarga terkena pukulan dari aparat kepolisian saat sedang menghalau massa. Tak terima diperlakukan seperti itu, akhirnya kerabat korban ini mengamuk dan mendorong pagar kantor Kejaksaan Negeri dan menantang polisi. Di mana kejadian ini terjadi saat ratusan massa mendemo kantor Kejaksaan Negeri Cibadak karena kecewa terhadap keputusan hakim yang memvonis bebas satu dari tiga tersangka pembunuhan. Terhadap Rengga, warga Kampung Inggris, dua di antaranya diponis 11 tahun penjara dan satu dibebaskan. Keluarga korban merasa diperlakukan tidak adil terhadap hukum yang ditegakkan di negeri ini. Tersangka yang dibebaskan tersebut, menurut keluarga korban, adalah pelaku utama dan yang merencanakan pembunuhan. Keluarga pun sempat mengancam dan membawa massa lebih banyak lagi jika tidak ada penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Cibadak. Siapa pejabat, siapa yang mendukung dia berhadapan dengan saya? Ya! Saya orang miskin, saya orang tertindas. Mana hukum di Indonesia ini? Tidak adil sama sekali. Tidak adil. Saya orang anak saya mati tak akan kembali lagi. Mana hukum di Indonesia ini? Allahu Akbar. Tajam. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini apa? Sementara pihak pengadilan menjelaskan, keputusan tidak bisa diganggu-gugat terkait keputusan hakim tersebut. Di mana pengadilan beralasan, satu orang dibebaskan karena tidak ditemukan alat bukti yang sah saat di pengadilan. Oke, pada prinsipnya pengadilan sudah mencoba menjalankan peradilan yang objektif, ya, dan sudah putusan. Sebagaimanapun secara manusia hakim berempati terhadap kehilangan pihak keluarga, tapi itulah putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam putusan itu. Jadi apa yang mereka keluhkan memang sudah sepatutnya disalurkan saja melalui upaya hukum, karena apa di pengadilan negeri sudah selesai prosesnya. Demo ini berakhir setelah dilakukannya mediasi antara pihak keluarga dan pihak kejaksaan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi.